Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sahabat babe semua yang memang hampir setiap hari mampir di depan babe di channel babe Kaktus, babe ucapkan terima kasih banyak dukungannya, supportnya. Sahabat babe semua, kali ini kita akan mencoba menanam ya kaktus bulu. Nah, kaktus bulu itu seperti ini sahabat babe. Ini kemarin sore babe baru saja menstek batang dari indukan yang rimbun. Karena sudah beberapa minggu ini babe perhatiin udah mulai tumbuh kutu-kutu putih. Tuh. Makanya kemarin sore langsung babe kasih fungisida, kasih antrakol ya. Sudah kering tuh. Nah, jadi pagi ini bagusnya langsung kita tanam. Jadi tidak terlalu lama ya. Karena apa getahnya sudah kering, lalu kasih antrakol. Dan insya Allah akan kita tanam. Dan insya Allah juga akan menjadi subur nanti. Untuk sementara kita siram dulu ya, pakai fungisida. Kalau menyiramnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali sahabat babe. Itu untuk tanaman kaktus ya, seperti itu. Sahabat babe semua, dimanapun berada, kaktus bulu ini kaktus jadul ya. Tapi banyak yang suka karena bulunya tidak terlalu tajam. Sudah tuh terlihat cantik ya sahabat babe. Mudah-mudahan para sahabat berkenan ya. Mudah-mudahan tetap mendukung, mensupport babe. Alhamdulillah sampai dengan hari ini channel babe kaktus terus meningkat ya. Walaupun perlahan-lahan, tapi daripada tidak. Jadi terus kita berusaha, berupaya agar kita sama-sama sukses. Jadi itu sahabat babe. Ini babe sudah mempersiapkan juga ini tuh pot kembangnya ukuran 10 ya. Dan kemudian ini tuh ini media tanamnya. Ini kali ini babe campur dengan ini ya sahabat babe. Irisan dari daun-daun kering. Nah, babi campur aja di sini tanah humus yang sudah pasti ada pasir ya sahabat babe. Karena kebetulan pasir Malang berbabe habis, babe beri pasir bangunan biasa saja. Yang penting pada prinsipnya media tanam ini khusus kaktus ya harus poros, karena kalau tidak poros dia pasti akan busuk ya. Itu sahabat babe, keterangan-keterangan sedikit info ya dari babe. Bukan berarti mohon maaf babe mengajari atau menggurui. Sekali lagi babe mohon maaf. Ayo kita sama-sama sharing ya, yang hobi dengan tanaman kaktus atau dengan tanaman hias, yuk kita sharing sama-sama. Jadi agar ilmunya kita dapat berbagi ya sahabat babe. Nih. Ini karena memang kemarin sore itu sudah babe beri fungisida, sudah tuh media tanamnya mungkin kalau menurut babe ini sudah cukup ya sahabat babe. Pasir Malang, pasir biasa, pasir bangunan sahabat babe. Tanah humus sedikit, kemudian ada sedikit irisan-irisan daun, kemudian ada kokopit sedikit percampurannya, ada kohe kambing. Mudah-mudahan subur ya sahabat babe. Tuh, ini kita tanam. Nah, ini kita bolongkan dulu tengahnya ya. Tuh, seperti itu. Nah, ini masukkan. Nah, insya Allah dengan cara menanam seperti ini dengan media tanam yang bagus, kemudian nanti continue disiram ya, ini akan terus tumbuh subur dan
dapat kita stek lagi ya saudara. Tuh. Tuh. Jadi seperti itu saudara. Mudah-mudahan para sahabat berkenan. Jadi untuk menonton video Babe, untuk para sahabat juga yang baru saja menemukan video Babe Kaktus, Babe mohon didukung ya, di like, dikomentari, dan di subscribe. Mudah-mudahan barokah. Tuh, Babe ngasih contoh satu aja sahabat Babe, supaya durasinya tidak terlalu lama. Kita perlu hanya 5 atau 6 menit saja sahabat Babe. Tuh, ini yang pertama. Mudah-mudahan itu subur ya sahabat Babe. Sekali lagi Babe ucapkan terima kasih banyak yang selalu terus mendukung Babe setiap hari membuat video walaupun sebentar sebelum melakukan aktivitas yang wajib ya, yang setiap hari Babe lakukan. Baik sahabat Babe, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, mensupport dan mendukung, dan juga para sahabat semua. Ayo kita sama-sama mensupport ya, dan juga mengkomentari, tinggalkan jejak di tempat Babe agar Babe dapat membalas komentar-komentar dari para sahabat semua. Tentunya komentar yang membangun ya, untuk kesuksesan kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi para sahabat. Semoga berkah. Salam sehat dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.